Dalam kegiatan konferensi pers di akhir tahun 2018 pada Mapolres Tanjung Pinang yang dihadiri oleh Kapolres Tanjung Pinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi dan Wakapolres Tanjung Pinang Kompol Sujoko. Diketahui pada konferensi pers tersebut bahwa keseluruhan jumlah tindak pidana kasus pada tahun 2018 di Tanjung Pinang berjumlah 283 tindak pidana kasus. Sementara untuk di tahun 2017 berjumlah 327 tindak pidana kasus. Tidak ada perlindungan otopsi, tidak. Waktu informasi mereka ini belum ada melaporkan si pembantu ini kepada entiti RW setempat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.